2 hari kemudian, madunya diangkut dari Aceh, madu kelulut 1 kilo terbang menuju Yogyakarta. Assalamualaikum Abang, makasih banyak madu kelulut dari Aceh yang sudah sampai dengan selamat di Jogja. Packingannya masih bagus, aman. Jadi buat yang di luar Aceh, kalau mau pesan madu kelulut yang sehat, ikhtiar baik buat semuanya, jangan khawatir, packingannya sangat aman. Jadi kita menerima madunya juga dalam posisi yang masih aman, botolannya masih kesegel, tidak pecah. Semoga madunya sehat, bermanfaat buat semuanya. Barakallah. 3 jam kemudian. Semuanya meluncur ke Sigli. Tapi ini madunya yang dikirim via loket L300, ah? Oke, jos banget nih madunya. Ini madunya. Oke. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Ya, ini kelulut yang sedang berada di lubang yang bulat ini, lubang pintu masuk dan keluar.